Bayangkan, ribuan orang di Indonesia tiap tahun menjadi korban perdagangan orang. Bahkan di antaranya adalah bayi dan anak-anak. Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Kebebasan mereka sebagai manusia dirampas begitu saja. Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern. Mereka dipaksa melakukan apa saja. Mereka tidak punya hak atas tubuh dan jiwa mereka sendiri. Masa depan mereka direnggut paksa. Perdagangan orang terjadi di sekitar kita. Pelakunya bisa siapa saja dan bisa terjadi kapan saja. Orang tua, tetangga, pacar, teman, suami, istri, kakak adik, saudara, sanak kerabat, oknum tokoh masyarakat, dan bahkan oknum aparat. Dengan berbagai motif dan modus, korbannya bisa siapa saja, keluarga, anak, istri, suami, kerabat, sahabat, bahkan termasuk Anda sendiri. Tapi kita bisa cegah. Bersama, kita hentikan perdagangan orang.